kita menyampaikan semua akan datang, Pak. Saking antusiasnya. Terus tokoh-tokoh masyarakat yang datang. Orang saya orang wis. Yang menginginkan Indramayu perubahan memang jelas. Masa si bupati ini kebun-kebun, Pak. Betul, bahwa di sini pada akhirnya akan memperjuangkan kita orang Indramayu. Jelas itu. Apalagi saya sendiri, Rancang Mulia. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Haji. Semangat yang ingin ditanamkan oleh calon bupati dan wakilnya, dan rakyat tentu pasti akan mendukungnya. Nah, yang penting dilihat itu program-programnya, ya. Itu ada 99 program yang nanti akan dijalankan kalau dia menjabat selama 5 tahun ke depan. Nah, apa program itu? Tentu pertama masalah-masalah berkaitan dengan kesejahteraan, ya. Terus lapangan pekerjaan, pendidikan, infrastruktur. Nah, itu ada semua dalam rinciannya. Mayoritas masyarakat Indramayu sekarang tidak bisa dipedoi dan sudah sangat-sangat pintar lah untuk menilai seseorang, siapa figur yang mereka pilih. Dan dengan slogan yang bermartabat inilah mereka akan tetap berantusias untuk mendukung sampai pendopo antara pasangan ini.